Iya lucu pun. Nanti ditempelnya di mana? Di sebelah sana, sebelah sana. Ih lucu banget yang bikin wortel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 1 akan mempresentasikan mengenai sistem reproduksi manusia. Kami mendapatkan bagian dari gangguan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada penyakit infertilitas. Infertilitas adalah infertilitas adalah ketidakmampuan menghasilkan gamet atau keturunan. Ya. Terus apa? Pasangannya apa itu? Di sini ada penyebab infertilitas. Pada pria biasanya itu disebabkan kelainan sperma. Sedangkan pada wanita adalah gangguan perkembangan sel telur dan gangguan sel telur atau tersumbat sel telurnya. Oke. Ada refleksi? Refleksi hari ini, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan namun sedikit kesal karena harus mengulang tulisan. Jujur banget. Lihat Bo, bentuknya itu. Thank you. Keren Bo. Patrick Bo. Patrick apa? Squidward. Kok Patrick sih? Yuk, come on. Di sini ada yang kedua. Impotensi. Impotensi adalah ketidaknyamanan penis untuk melakukan ereksi karena faktor hormon, obat-obatan, rokok, dan alkohol. Refleksinya simpel dan tidak banyak berpikir dan juga saya tidak suka di video karena dia video. Yuk, kemana langsung lanjut terus udah sebelah sana pokoknya. Nah gitu boleh. Keren Bu bentuknya. Oke, hujan, awan beserta hujan ya. Oke, yuk. Yang ketiga yaitu cryptocorticisbird, yaitu gagal turunnya testis dari rongga perut ke skrotum sewaktu lahir. Iya. Refleksinya? Ih lucu. Seru, tidak capek dan tidak membosankan. Oh iya, thank you. Namanya? Fauzia. Oh, Fauzia. Pakai nama dong awalnya, come on. Yuk, ya. Yang keempat itu ada peradangan virus. Refleksi hari ini asyik karena menggambar sama memakan ilikan. Iya, namanya? Beda. Oh iya. Ih lucu banget. Iya. Keren. Yuk, come on. Nama dulu ya, Shay. Nama saya Shay. Yang kelima itu ada epididymitis. Peradangan epididymitis akibat E. coli dan klamidia. Tempesnya itu sangat sekali. Oke. Untuk apa? Ih lucu. Ih lucu banget. Yo. Nama? Karena Mas Eri kamu di sini ada premenstruasi syndrome atau PMS, yaitu gangguan emosi, rasa sakit dan nyeri yang muncul akibat meningkatnya hormon kelamin. Ya, refleksi? Pembelajaran hari ini menyenangkan, metode pembelajaran juga asik, tidak monoton. Oke, okay, thank you. Ih, lucu. Yuk. Yang keenam. Nama? Yang keenam ada prostatitis atau peradangan kelenjar prostat. Prostat akibat usia lanjut atau refleksi terhadap ini seru, cuman menggambarnya beberapa kali. Ih lucu banget. Nomor sendiri itu? Iya. Wow, keren. Yuk. Halo, perkenalkan nama saya Raina Fitri Hermansyah. Di sini saya tentang gangguan reproduksi amenor yaitu tidak terjadinya menstruasi dalam waktu yang lama. Refleksinya yaitu seru, menyenangkan, jadi lebih tahu apa itu amenor. Iya. Oke.
Ya, sip. Yuk. Perkenalkan, saya Selma Khalisa. Penyakit AIDS, penyebabnya HIV, akibatnya tikusnya sistem. Ya, refleksi. Apa yang sangat amazing dan keren. Oke. Oh, lope-lope dia. Yuk. Saya menulis penyakit klamidia. Sebabnya itu klamidia traumatis dan akibatnya keputihan dan pendarahan. Refleksinya sangat seru, menyenangkan dan menarik kami. Oh. Ih, lucu. Kucing? Ya. Ah, ya. Yuk. Ya. Enggak boleh. Imut banget sih. Yuk. Perkenalkan, aku Chandra Kurnia Setia. Di sini saya penyakit penular seks. Yaitu herpes genital. Penyebab ini karena herpes simplex virus dan akibatnya karena radang alat kelamin. Refleksi saya ini sangat simpel dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga di kampus kami. Oh, selesai. Oh ya, yeah, thank you. Ya. Yeah. Keren loh. Bye. Keren. Ya. Yeah. Halo, saya Denti Septiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pada sistem reproduksi. Yang pertama ada kelahiran sesar. Kelahiran yang dilakukan melalui tindakan operasi dilakukan apabila kelahiran normal tidak dapat dilakukan. Ya. Yeah. Refleksi hari ini pembelajarannya seru banget soalnya bisa berkreasi sesuai keinginan masing-masing. Iya, thank you. Lucu banget. Ya, yo, selanjutnya, come on. Perkenalkan, nama saya Siti Raiwani Hanifah. Di sini saya bagian kedua dari teknologi pada sistem reproduksi, yaitu bayi tabung. Teknologi ventilasi in vitro atau terjadi di luar rahim ibu dengan cara yang pertama ventilasi dilakukan di media kultur, yang kedua zigot yang telah membelah dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu dan ibu menjalani masa kehamilan seperti biasa. Untuk refleksi hari ini, seru karena memang ini suka warna-warni. Oke. Okay. Ayo, lucu banget. Oke, okay. Wis, thank you. Yo. Berdua? Tiga. Oke, okay, sip. Yang ketiga ada keluarga berencana. Hah? Nama dulu. Awas, awas. Yang ketiga ada keluarga berencana atau FABE menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan ibu. Alat FABE alami contohnya sistem kalender sebuah. Ih, lucu banget. Apa itu onta? Kura-kura. Oh, kura-kura. Kok onta sih? Guru biologinya dipertanyakan nih. Yuk. Perkenalkan, nama saya Sabrina. KB hormon, hormon yang digunakan yaitu progesteron untuk mencegah menstruasi atau progesteron dan estrogen untuk mencegah ovulasi dan menstruasi. Contohnya yaitu LKB, PIL-KB, suntik-KB, vaginal-KB, intrauterine system atau IVF. Oke. Okay. Oh iya, apa itu susu? Oh iya, lucu. Otak susu. Perkenalkan, nama saya Destina. Yang ketiga, KB kontrasepsi atau KB alat, contohnya kondom, sentral cup atau diagrama intrauterin defisit USG sikiro. Kalau refleksinya apa?
sangat menyenangkan. Oke, thank you. Terus ada tambahan refleksi? Oh enggak. Ih lucu banget. Ini apa nih? Dino. Oh Dino. Iya iya. Yuk, come on. Berapa? Berdua. Oh ya Allah, iya lucu banget. Ini apa itu? Es krim. Oh es krim. Oh, ini. Eh ini soang. Soang. Oke. Okay. Hewan yang saya hindari, soang. Takut. Ya, ya. Soalnya ini. Nggak apa-apa. Halo, perkenalkan. Nama saya Naila. Di sini saya menjelaskan tentang kelahiran sesar. Kelahiran yang dilakukan melalui tindakan operasi dilakukan apabila kelahiran normal tidak dapat dilakukan. Operasinya seru, cuman agak panik soalnya diburu-buru sama waktu. Oh iya, ini lucu banget. Kura-kura? Penyu. Bedanya nama di laut ya. Yuk. Perkenalkan nama saya Naila Ajahna. Di sini saya akan membacakan teknologi fertilisasi in vitro atau terjadi di luar rahim ibu dengan cara A. Reptilisasi dilakukan di media kultur. B. Jemput yang telah membelah dimasukkan kembali ke dalam rahim ibu. Dan ibu menjalani masa kehamilan seperti biasa. Ya. Ya. Ini lucu, gambar sendiri. Ih, keren. Yuk. Kalau perkenalkan saya Anissa Ramadhani. Di sini saya akan membacakan mengenai teknologi sistem reproduksi yang ketiga, yaitu keluarga berencana yang menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur kehamilan ibu. Jenis yang pertama ada KB alami, contohnya sistem klien tersebut. Refleksi buat hari ini, cara belajar musik jadi gak bikin. Oke, thank you. Refleksi. Oh, tapi itu apa? Oh iya, bagus aku. Yuk. Ya. Nama? Belum terakhir. Oke, terakhir kan. Yaitu alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah atau menunda kandungan, contohnya itu kondom, terus cervical cup atau diafragma, intrauterine, dentis atau atau spiral. Refleksinya, pembelajaran kali ini sangat menyenangkan, terutama melatih kreativitas dari siswa. Oke, siap ya. Oke, come on, the last one. Terakhir. Perkenalkan nama saya Salwa. Yang keempat ada sterilisasi. Sterilisasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada vasektomi. Sterilisasi pada pria yang dilakukan dengan mengikat tes deferens. Kan nyempat tetap ya. Yang kedua ada tubektomi. Namanya udah. Yang kedua ada tubektomi, sterilisasi pada wanita yang dilakukan dengan alat pelindung. Refleksi hari ini sangat-sangat menyenangkan ya. Ya, ditutup dong. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. Yo.